Perwakilan dari organisasi Prokader Lintas Mahasiswa Indonesia Proklamasi didampingi kuasa hukum mendatangi Mahkamah Konstitusi menyerahkan berkas uji material terhadap pasal 12 huruf L dan pasal 93 huruf M Undang-Undang Pemilihan Umum. Hari Kamis, 21 September tahun 2023. Halim Jefferson Rambe, Koordinator Kuasa Hukum Pemohon dari Proklamasi, Kamis 21 September 2023. Meminta kepada KPU dan Bawaslu melaksanakan penelitian khusus Litsul terhadap calon presiden dan wakil presiden di pemilu tahun 2024. Pemohon dengan nomor registrasi perkara 122 bagi PAN.online tahun 2023 meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan dengan lembaga terkait mengenai penelitian khusus Litsul terhadap calon presiden dan wakil presiden di pemilu tahun 2024. Undang-undang pemilu, yang mana kami adalah kuasa dari proklamasi, yaitu dari Prokader Lintas Mahasiswa Indonesia. Mana permohonan kami di sini mengenai yang akan terjadi di 2024 yaitu masalah pemilu, yang mana kami berharap selaku kuasa dari para pemohon kiranya kedepannya calon-calon presiden dan calon-calon wakil presiden itu dapat melaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ada ditentukan oleh undang-undang. Kemudian kiranya KPU bersama Bawaslu melaksanakan litsus atau penelitian khusus terhadap calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung di 2024. Yang mana tentu calon ini harus dilihat dari rekam jejak pasangan calon, terus kemudian kesehatan serta fisik dan mental dan juga psikologi, serta tidak ada rekam jejak tindak pidana korupsi, kemudian juga pencucian uang serta pelanggaran HAM, baik itu dari segi HAM manapun, termasuk tragedi-tragedi yang sudah diumumkan oleh Presiden Jokowi. Kemudian daripada itu, rekan-rekan sekalian, bahwa kami berharap MK dapat memutus permohonan kami ini secara adil sehingga konstitusi daripada penerima kuasa dapat terlindungi oleh negara. Seperti itu rekomendasi yang saya berikan, nanti akan diberikan juga dalam bentuk hard copy. Terima kasih. Jadi poinnya dari pasal tadi apa, Bang? Poinnya aja, Bang. Poinnya itu mengenai kami meminta kepada MK untuk melaksanakan dengan lembaga-lembaga terkait mengenai penelitian khusus terhadap calon-calon presiden dan calon-calon wakil presiden yang akan terpilih. Termasuk batas usia atau apa? Batas usia lain lagi nanti, karena itu bukan kendaraan kita. Dan ini memang permohonan tidak dikhususkan kepada satu calon atau lain calon tertentu, ini kepada kemaslahatan negara. Itu yang perlu menjadi catatan bagi rekan-rekan dan kawan-kawan media. Saya rasa begitu, terima kasih. Kemarin kan sempat disinggung soal yang KPK itu, Bang, harus diterkam jejaknya, termasuk juga nggak, Bang? Termasuk. Jadi kami sebagai kuasa pemohon, mohon berharap bagi pelaksana pemerintahan dalam hal pemilu dan juga pengetahuan bagi pemilih pemula untuk lebih mengetahui kira-kira rekam jejak apa saja yang telah dilakukan oleh pasangan A, pasangan B, pasangan C, sehingga pemula mengerti ke depannya itu harus memilih calon presiden yang seperti apa, yang bagaimana, dan hasilnya pun mereka yakini sesuai dengan pilihan hati nurani mereka. Abang punya penilaian nggak dari ketiga calon ini yang sedang menyiapkan? Ya, kalau itu bukan pada ranah kami menilainya. Itu kami hanya selaku kuasa yang akan melakukan pengujian, tentu pada ranahnya kami tidak menjawab. Hari ini apa yang ditambahkan? Ya mungkin dilanjutkan dengan surat terbuka, Mas. Ini
kampung untuk Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Kepada yang terhormat Bapak Ganjar Pranowo beserta Bacawa Pres, kepada Bapak Prabowo Subianto Joyo Hadibusumo beserta Bacawa Pres, kepada Bapak Anies Rashid Baswedan beserta Bacawa Pres. Kami pengacara kampung yang mewakili generasi milenial dan generasi Z yang tergabung dalam proklamasi, yaitu Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia, meminta kepada Bapak Ganjar Pranowo, Bapak Prabowo Subianto Joyo Hadibusumo, dan Bapak Anies Rashid Baswedan beserta Bacawa Presnya untuk secara terbuka dan gentle, yaitu secara kesatria, memberikan informasi, menyampaikan dan menjelaskan kepada KPU dan Bawaslu, khususnya seluruh rakyat Indonesia, berkaitan dengan rekam jejak yang meliputi rekam jejak medis, yaitu kesehatan fisik dan mental serta psikologis, kemudian rekam jejak tidak pernah terlibat tindak pidana korupsi, pencucian uang, pelanggaran HAM, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, rekam jejak kinerja dan prestasi, serta pencopotan atau pemberhentian semasa menjabat atau memimpin di lingkungan militer maupun di sipil. Sebagai warga negara Indonesia yang telah memiliki hak konstitusional dalam memilih bacapres dan bacawapres, tentu kami tidak ingin seperti membeli kucing di dalam karung. Sama halnya memilih suami atau istri yang memerlukan informasi tentang bebet, bibit, dan bobot. Begitu pula memilih presiden dan wakil presiden yang akan membawa arah nasib bangsa dan negara Republik Indonesia ke depannya. KPU dan Bawaslu harus tanggap dan responsif dalam hal ini. Kita semua rakyat Indonesia berharap verifikasi bacapres dan bacawapres yang dilakukan oleh KPU tidak seperti kerja tukang stempel yang memverifikasi biodata dan dokumen bacapres dan bacawapres secara administratif saja. Kita berharap KPU dan Bawaslu bekerja memverifikasi bacapres dan bacawapres berdasarkan pada penelitian khusus dan faktual terhadap rekam jejak para bacapres dan bacawapres yang mendaftar di KPU, serta mempublikasikan hasil penelitian khususnya dalam kurung verifikasi tentang rekam jejak tersebut kepada seluruh rakyat Indonesia. Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies, dan bacawapresnya yang mendampingi, maksud kami menyampaikan surat terbuka ini dalam rangka memperjelas informasi yang beredar dan sekaligus sebagai ruang klarifikasi secara terbuka tentunya atas banyaknya berita yang contohnya mengkaitkan Pak Ganjar dalam dugaan kasus pelanggaran HAM dalam isu pabrik semen Rembang. Juga berita yang mengkaitkan Pak Prabowo dalam dugaan pelanggaran HAM, penculikan aktivis atau penghilangan orang secara paksa tahun 1998, dan kasus yang terbaru yaitu dugaan kasus food estate, serta berita yang mengkaitkan Pak Anies dalam dugaan kasus korupsi Formula E dan dugaan tentang masuknya Pak Anies menjadi bagian dari kelompok Islam radikal. Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies serta bacawapresnya yang mendampingi adalah sosok negarawan. Untuk itu, kami yakin bapak-bapak tidak pernah gentar dan akan bersifat dan bersikap gentleman, menyampaikan konfirmasi kebenaran secara terbuka kepada rakyat Indonesia tentang rekam jejak sebagaimana